jumpa lagi ya di YouTube channel Sien Pemli ya guys ya. Pagi hari ini kita mau serapan di rumah lama guys ya. Inilah bahan-bahan serapan paginya guys. Ada pau kosong ya atau roti kosong ya, sudah dikukus, dan ini bahan-bahannya. Ada ham, telur digoreng dah dipotong, ada buah timun, ada cheese, dan ada tomato ya guys ya. Nanti kalau siapa-siapa mau makan, dia kena tambah sosnya lah. Jadi saya cuman bikin dia punya topping-toppingnya saja ya guys ya. Sekarang kita kena mulai bikinnya guys. Tuh sudah dikukus guys nih. Nah, pau kosong ya guys ya. Kita letak telur, cheese, bukan ham ah. Cheese, tomato, timun. Ini macam sajalah serapannya. Nanti kalau kita mau makan, kita kena tambah sendiri sosnya ya guys ya. Reng. Ini dia guys ya. Kita bikin lagi guys. Telur, ham, cheese, tomato, karena ada yang itu masih tidur ya, jadi kita bikinnya untuk kita sahaja dulu ya guys ya. Tuh guys, tereng dah pun siap, alhamdulillah. Nanti siapa-siapa nak makan, dia kena ambil sendiri ya guys ya. Ini mudah dan gampang ya guys ya. Kalian boleh bikin untuk bekal anak sekolah ya guys. Ini boleh dijadikan bekal anak sekolah juga ya guys ya. Oh guys, sangat simple. Dah pun siap. Sarapan paginya guys.